Ratusan warga berburu untuk menyaksikan tradisi nyiramkan benda pusaka buhun Kerajaan Nunuk, Kabupaten Majalengka. Tradisi ini dilakukan sebelum menyiramkan benda pusaka buhun di Kerajaan Talaga Manggung, Kecamatan Talaga. Tradisi yang turun-temurun dilaksanakan saat bulan Safar ini akan berlanjut ke peninggalan benda pusaka buhun yang ada saat ini di Museum Kerajaan Talaga Manggung. Menurut sejarah, Kerajaan Talaga Manggung pada tahun 1438 sebelum Masehi memiliki putra Pangeran Arya Saringsingan. 200 benda pusaka berupa keris, golok, kujang, gong, dan buhun disiramkan oleh laki-laki. Dan 100 benda pusaka buhun berupa koin dan berbagai batu jimat disiram oleh perempuan. Dari tempat penyimpanan di makam keramat Mbah Prabu Stika. Warga berebut air bekas nyiramkan benda pusaka buhun untuk kebutuhan dalam bercocok tanam agar mendapat hidayah dari Yang Maha Kuasa sehingga hasil panennya melimpah. Prosesi ini dilakukan warga selama 1 tahun sekali. Selain nyiramkan benda pusaka buhun, warga Desa Nunuk Baru ini juga melaksanakan pararesan dan pesta panen. Anu biasa dilaksanakan di bulan Safar ieu. Acara anu biasa dipisahkan jeung masyarakat Desa Nunuk salah sahiji nyiramkan pusaka ditinggal leluhur karuhuna urang Nunuk anu disiramkan dina bulan Safar. Terus anu kedua acara non buar bumi. Guar Bumi teh salah sahiji acara anu bade pembukaan anu bade makaya lah anu di darat anu di luhur jadi sok dilaksanakeun heula Guar Bumi itu agenda di tiap tahun teh henteu tiasa ditinggalkeun jadi eta mah tetap dilaksanakeun ku masyarakat khususna di Desa Nunuk Baru gitu. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.